Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okay, and first and foremost, bertukarnya belajar lillahi taala. Okay, and then also please you have to have this book in front of you. Okay, buku teks tingkatan 1 yang digunakan di sekolah. And kita adalah dalam bab yang ke-8, ya. Yeah? Dalam bab yang ke-8, kita dah mula saya telah mula mengajar awak tentang bagaimana cara membuat pembinaan geometri. Yeah? Okay, sebelum saya lupa, make sure you subscribe and also spread to your friends dan kemara siapa-siapa pun supaya ramai dapat manfaat. Yeah? Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat pahala. Okay, kemudian dalam buku teks tadi, buka muka surat 176. Yeah? 176 tentang tembiring garis, saya dah ajar dalam video sebelum ni. Kemudian pembahagi dua sama serenjang pun dah ajar. Yeah? So, kalau hari tu saya bagi semua macam ni kan. Okay, nak pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang. Okay, saya kata cucuk sini. Okey, buat sayap butterfly ke atas, buat sayap butterfly ke bawah. Okey, kemudian cucuk sini, buat sayap butterfly ke atas, buat sayap butterfly ke bawah. Ya, sebab menggunakan jangka lukis. Ya. Okey, so guna kompas. Ya. So, sambung pusat ke pusat. Melepasi ke atas tak apa. Jangan guna sini atau sini atau sini. Ya. So, pusat ke pusat, ini patutnya betul-betul. Di pusat dia. Okey, ini 90. Okey, itu saya dah ajar. Tapi kalau nak dua sama serenjang, sometimes dalam soalan dia buat menegak, ya, dia menegak A dan B. Dia suruh buat pembagi dua sama serenjang. Senang je, sama je. It's either you're going to pusingkan kertas ni ataupun cucuk A, buat side butterfly sini, buat side butterfly sini. Tak payah sampai sini. And mesti melepasi separuh, ya. Kalau separuh nanti tak bertemu. Kalau separuh macam ni tak bertemu. Ini jadi ke sana, ini jadi ke sini, ya. Cucuk B pula. Boleh cucuk A buat butterfly, side butterfly, cucuk B buat side butterfly, menjadi dua ekor butterfly, kiri dan kanan, sambungkan pusat ke pusat, ini 90 darjah. Ha, bermaksud ini adalah garisan serenjang. Okay, by now I hope you've tried and you are quite expert already nak gunakan your compass ataupun jangka lukis. Yeah? So kalau jangan pegang dia punya arm. Saya sebut dah hari tu. Jangan pegang dia punya lengan, satu lagi. Where's my jangka lukis? Okay. Kalau awak pegang dia akan bergerak. And satu lagi, make sure you have a good compass ataupun jangka lukis. Yeah? Make sure dia agak ketat. Jangan ketat sangat sampai tak boleh gerak. Okay. Okay, kemudian jangan longgar. Kalau longgar dia bergerak. And when you hold this, learn to hold only sebelah lengan sahaja. Okay, kalau keep on practice dia senang. Kalau tegak memang susah. Biasa kena sengitkan sikit, ya. Dia akan senang, lebih mudah. Kalau ada problem juga, kadang-kadang kertas tu pusing kan. And jangan buat banyak-banyak line. Okay. Okay, so done with the first one. Pembagi dua sama serenjang. Bila dia tersama, that means ini sama panjang dengan ini. Alright? Okay, now kita akan lihat jenis yang kedua. Itu yang pertama, ya. Pembagi dua sama serenjang dah belajar. That is page 177. Now, we're going to see page 178. Okay, tajuk dia adalah garis serenjang kepada suatu garis lurus. Okey? Garis serenjang kepada satu garis lurus. Okey, so that means they give you a line. Okey? They give you P and Q as in the book and then they have M up there. M ni tak membahagikan dua-dua. Sometimes saya saja je buatnya. Buat saya niat sikit. Macam mana nak bagi, nak buat dia tak buat teknik yang sebelum ni. Teknik sebelum ni kalau kita buat, dia akan dapat sini dan sini. Tak melalui ni, tak melalui M ni. So whenever you have jenis ni,
Dia bukan pembagi dua sama serenjang. Garis serenjang kepada satu garis lurus. From this point, M ni dia nak garis renjang kepada garis lurus ni. Okay, so what are you going to do? Number one, cucuk M. Cucuk M. Okay. Number dua, buat mangkuk. Buat mangkuk, eh. See? Ha? Kalau awak pendek ni, awak boleh panjangkan. Ha? Tapi sebolehnya within ataupun di dalam PQ ni. Cucuk M, buat mangkuk. See? Buat mangkuk. Nampak? Yang kedua. Ketiga, cucuk tepi mangkuk. Cucuk tepi mangkuk. Ha, belah kiri, mangkuk kiri dan kanan. Okey. Sekejap. Okay. Kiri buat sayap rama-rama di bawah mangkuk. Nampak? Okey, cucuk kiri dulu kan? Cucuk kiri. Okey, buat butterfly bawah mangkuk. Sayapnya. Okey, nombor empat, sama dengan tiga tak tetapi dari belah, dari sebelah, bahasa cakap biasa kan, dari sebelah kanan pula. Kanan pula. Okey, sini pula ya. Tadi sini ya. Ini sini. Okey, sini. Satu lagi buat sayap butterfly. Okey, nombor lima, sambungkan, join, sambungkan titik M kepada pusat rama-rama, pusat butterfly. Okey, so ini sambung kepada pusat. Bukan sini, bukan sini, bukan sini, bukan sini. Oh, ini lebih sengit sikit. Okey, so that means this is 90. Letakkan nombor 6. Letakkan petak. Ya, yeah, petak. Tunjukkan dia garisan serenjang. Faham tak? Okey, faham? Okey, so if you understand. Okay, I'm going to give you another one. Okay, number two. Garis senjang melihat kepada satu garis lurus. Okay, so again, buat PQ equals to, term bearing PQ equals to 8cm. Okay, this is 8cm, P and Q, or buat term bearing tu. And then somewhere atas, buat belah sini pula. Okay, you put, katakan O. You're supposed to do garisan, garis serenjang kepada satu garis lurus. Garis ni sampai ke garis lurus ni. So same technique. Yang ini cucuk O lah. Tadi M lah, ni cucuk O lah pula. Okay, cucuk O, buat mangkuk. Cucuk, buat mangkuk. Okay. Dan kalau kecil sangat, it's better that you extend ya. Kalau kecil sangat, kalau awak ke tepi sangat ya, ataupun awak agak-agak lebih kurang, this is 8, 4 tengah-tengah, buat 3cm ke. Okay, ha, so saya dah malah adjust dah. Buat mangkuk, cucuk tepi mangkuk kiri, buat sayap butterfly ke bawah. Okay, kemudian cucuk belah kanan pula, yang keempat, buat butterfly ke bawah. 5, sambungkan titik O kepada ni, kemudian buat 90 darjah. Dan okay, nanti you do this one. Okay, you can pause and then try one. Number three. Satu pula. Okay, so I have AB, let's say 7.5 cm. Okay, dari bawah lebih kurang 3 cm. Tapi kalau 7.5, kalau 3 cm, patut 6 di tengah-tengah kan. Boleh membagi dua sama serenjang. Ini let's say this is going to be O jugalah, senang. Dia cukup buat garis serenjang kepada satu garis lurus.
So again teknik sama, cucuk O tapi mangkuk ke kanan lah. Buat mangkuk, cucuk tapi mangkuk kiri. Buat ni boleh tukarlah atas pula. Atas, okey, buat sayap rama-rama. Kemudian nombor 4, bawah pula buat sayap rama-rama. Okey, kelima sambungkan. Free hand ni. Okey, sambungkan kepada pusat ni. Then you do 90 degrees here. Done. Faham tak? Okey, so you've learned 2. Satu ialah pembahagi nombor 1, nombor 2. So ini contoh 3 ya. Okey. Pembahagi 2 sama serenjang. Itu dah belajar sebelum ni. Ini garis serenjang kepada satu garis lurus. Ini garis lurus dan serenjang kan ya. Okey, because sometimes soalan dia press my pemadam fell down. Okey, sometimes dalam soalan dia bagi a triangle macam ni. Okey, so ini adalah A, B, C. Dia suruh buat garis serenjang melalui B kepada garis AC. Nah, selalu nak buat mangkuk ni kecil, so sambung. Boleh sambung ya. So ini C kat atas lah, kau confuse. Okey, cucuk ini buat mangkuk. Okey, dah buat mangkuk, cucuk belah kiri, side butterfly ke bawah. Belah kanan, side butterfly ke bawah. Dapat butterfly kat bawah, sambung. Ini 90. Nak lukis sama ada markah, sometimes dia tanya jarak tempat dia punya bersilang ni namakan D, let's say. So dia suka sukat jarak BD adalah berapa cm. Can be that kind of question, yeah. Okay, so kita dah belajar dua jenis. Kalau tak dapat ni, okay, pause, salin ke ada pembalas salin, buat latihan, rujuk dia balik masa tengah pause tu. Okay, now kita belajar yang ketiga. Yang ketiga adalah, if you refer to your book, it's going to be contoh 5. Tapi contoh 4 dan contoh 5 ni lebih kurang. Cuma tadi garis serenjang pada satu garis lurus, di mana titik tu ke atas ya. Contohnya adalah macam ni tadi. Okay, so you do this and you do this, right? Okay, yang ini garis serenjang juga kepada satu garis lurus, tetapi titik tersebut adalah titik di atas garisan. It's difficult sikit bahasa Melayu. Di atas it can be, ini pun di atas. Jadi above the line, ini on the line. Garis serenjang kepada satu garis lurus di mana titiknya terletak betul-betul atas garisan, bukan di atas garis serenjang pada satu garis lurus ya. Tadi atas ya, atas ini. Nah, ini terletak betul-betul atas garisan. Tak boleh ke atas garisan, kan ada di atas garisan. Di atas garisan. Jadi beza sikit ni dan ini. Tengok gambar aja lah. Tapi teknik membuat dia berbeza. Okay, now you can have, let's say tadi ABS CD is going to be 8 cm. The bearing is 8 cm. And then you measure. Let's say this is going to be 5 cm. Di sini 5 cm ni tandakan. Okay, Letakkan E. Okay, so teknik nak buat dia pertama. Okay, cucuk E. Okay, tandakan kiri dan kanan.
tengok, saya cucuk I, saya tandakan kiri. Cucuk I, tandakan kiri, tandakan kanan. Okey, kalau tak suka kecil, awak boleh sambungkan, buatkan kiri kanan. Okey, kedua. Dari satu tadi, cucuk dan buat sayap rama-rama ke atas. Okey, so sini buat ke atas. Okey. Kemudian ketiga, tiga sama seperti dua. Satu tadi ya, satu ada dua point ya. Kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Ni sama seperti dua. Dari kanan pula. Jadi kiri ya. Cucuk tanda kiri. Dari satu tadi cucuk dan buat sayap rama-rama ke atas. Okey. Dari satu tadi cucuk dan buat sayap rama-rama ke atas. Dua kedua dua belah. Sini dan sini ya. Dan dua belah tu tak payah ni. Ayah tiga. From here buat butterfly, then from here buat butterfly. Nampak tak? Kalau mangkuk tadi butterfly kat bawah kan, yang ni butterfly kat atas. Sebenarnya kat bawah pun boleh, tapi sebab nak tulis ni saya biarkan kat atas. Tak payah atas bawah, nanti confuse. Okay, atas saja. Kalau bawah, bawah saja. Okay, number tiga. Sambungkan I kepada perut rama-rama juga. Okey, sambungkan ya. Sambungkan, letakkan 90 darjah. Letakkan serenjang ya, nama 4 tanda kan serenjang ya ni. Faham tak? Okey. Now saya nak buat lain. Okey, nanti cuba buat tau. Cuba kita ada now is 18 minutes already. Okey, cuba saya buat soalan contoh. Yang sama ya, yang tiga ni garisan yang menegak. Inilah saya tembering PQ 10 cm, buat 10 cm. Okey, kemudian 4 cm tandakan arm. So kita nak buat cucuk tadi ya, macam ni ya. Cucuk tadi E, sekarang cucuk R lah pula ya. Untuk ini cucuk R. Okey, tadi I, tadi ya, yang sekarang ni R. Cucuk R. Dia kiri kanan. Sekarang ni atas bawah ya, kita buat ya. Sekarang ni nombor 1 cucuk R. Instead of I buat R. Kemudian tandakan kiri kanan. That means tandakan atas bawah. Okey, cucuk A, tanda atas. Atas ni pun tak apa, 4 cm. Bawah ni pun tak apa, 4 cm. Nak kurang pun boleh, nak lebih. Kalau nak lebih, kita sambung ni ke atas. Okey, then dari satu tadi, ada kiri kanan tadi, atas bawah tadi, cucuk dan buat sayap rama-rama. So you can choose either you do this side ataupun this side. Satu je cukup, tak payah buat dua-dua. Let's say you're going to do this side. Okey, dan cucuk sini pula, this side. Kemudian sambungkan tadi I, ini R kepada perut rama-rama. So tandakan pulang-pulang. Then give a try.
Okay, pause the video, give a try. You need to try. Nampak macam senang je, tapi boleh buat, sometimes it takes so long. Lama sangat nak buat. Okay, so kita dah buat contoh 4. Kita dah buat contoh 5. Untuk garis renjang kepada suatu garis lurus, ya. Kalau tengok contoh buku page 178, contoh 4 dia tak buat mangkuk. Dia tanda sahaja. Kenapa saya suka buat mangkuk? Sebab bila buat mangkuk, pelajar ingat sikit. Sebab kalau saya ajar, saya kata buat mangkuk ayun. So bila ingat mangkuk ayun, bila jauh lupa, saya kata buat mangkuk ayun, baru teringat. Kalau yang ni pula, saya akan ada cerita, ya. Kalau yang ini, okey, cucuk R. Okey, dia buat part guard atas, part guard bawah. Kemudian, punyalah jahatnya dia. Dah part guard ni pula dia bunuh. Bunuh, kemudian dia buat side butterfly, side butterfly. Kalau saya buat atas bawah, ada cerita lah pula. Kalau PQ ni atas bawah, ya. Kita ada PQ. Okey, kemudian tadi apa? PQ R kan? Okey, dari R buat part dekat kiri, buat part dekat kanan. Ini kalau saya ajar physically ataupun face to face. Dan saya kata dah dia buat dia tanda untuk part dekat ni, punya jahatnya R ni, dia buatnya, dia cucuk yang part dekat, dia buat helikopter. Bukan butterfly lah. Cucuk part dekat ni helikopter. So ada helikopter, dia nak lari. Selamatkan diri. So dia naik atas, naik helikopter, dia lari. Ini selaku darjah. Sahaja buat cerita. Nak bagi pelajar-pelajar ingat dan faham. Ada beza, ya. Yang ni, yang ketiga dengan kedua tu ada beza cara buat. Yang nombor satu pun berbeza. Okay, so give it a try. Please do. Belajar latihan, dalam buku latihan tu tolong buat. Next is garis selari. Macam mana nak buat garis selari? Okay, kalau kita lihat contoh 6, dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis yang selari dengan PQ dan melalui titik R. Okay, so yang ini dia ada banyak teknik. Sebenarnya kita belajar garis lari boleh buat parallelogram, boleh rhombus, boleh, yeah? Okay, teknik buku ni. Okay, saya ajar teknik buku ni lah. Dia banyak, ya. Satu teknik yang sometimes some teachers tak suka pun, tapi tak salah, ya. Tak salah. Katakan garis selari. Kalau yang biasa, ya. Garis apa ni? Garis selari. So let's say the bearing PQ adalah 8 cm. So you do 8 cm PQ. Okay, dia nak garis selari. Dia nak, let's say, garis selari 2 cm daripada PQ. Daripada PQ. So that means cucuk sini, awak buat kening ataupun awan pun boleh. Cucuk Q. Ini 2 cm tau. Jangka lukis mesti 2 cm, ya. Letak atas pembaris plastik tu, cucuk tu, pensel atas 2. Dan buat ni, buat kening ni. Buat sini ataupun awan, buat kening ni. And then sambung je lah atas dengan atas ni. Dia akan selari, ya. Allah, memanglah ni akan selari dengan ni. Tadi kan nak 3 cm pula. Nak juga 3 cm. Okay, so yang kelukis, your compass, yang jarum tu, the needle on the 0, your pencil on 3 cm. Then you do the same, cucuk. Okay, it should be 3 cm now. Cucuk sini 3 cm. Kemudian 3 cm. Tak sama, macam sama dengan atas 3 cm. Okay. Kompas ni 3 cm, ya. Okay, ni 3 cm. Okay, now sambung. Teknik ni boleh juga. But some teachers tak nak. You have to follow your teacher's technique. Okay, some student pula dia suka buat bulu-bulu.
Dia buat ni tadi tak ada. Tadi 2 cm kan? Ni tak ada. Okey, so cucuk sini pula. Tadi cucuk sini. Dan cucuk sini pula. Dia buat awan banyak-banyak. Awan kalau muslim besar kena-kena. Ya Allah. Okey, so yang atas ni lah. Aduh. Hai punya kat freehand ya. Okey. Macam tu boleh juga. Tapi some teachers tak nak. So you have to follow your teacher. Tengok apa dia nak. Okay, kalau berdasarkan buku, page 180 tu, what you need to do, garis selari yang dia melalui titik A. Garis selari melalui satu titik. So you have this. This is dia bagi PQ. And then you have R here. Dia tak masuk garisan serenjang tau. Jangan salah baca. Kalau garisan serenjang, dicucuk ke mangkuk ayun kan? Tapi bukan. Dia minta garis selari. What are you going to do? You are going to cucuk P. Okay. Cucuk P pencil atas R. Okay. Now move ke sini. Sama ya, sama exactly. Buatlah sayap butterfly. Allah. Susahlah nak buat. Sekejap, lepas freehand. Okey, cucuk B. Pencil atas titik R. Angkat ni. Okey. Buat yang buat sayap butterfly. Then what next? Next is cucuk ni. Pencil atas Q. Cucuk R. So, sambunglah. Sini ke sini. Pusat ya, pusat butterfly. This is selari. See? Simple. Faham tak? Okay. So, let's see saya buat yang lain pula. Negak pula. Sengit lah dulu. Sengit ke sini. Okay, you have A and B. Melalui C. Macam mana? Nombor satu, cucuk B. Okey. Cucuk B, pencil atas atas C. Nampak ni, atas C. Nombor dua, angkat kompas, jangka lukis. Okey, jangka lukis. Cucuk A. Okey, A. Betul lah, cucuk A. Okey, buat ni ya tadi. Ni, ini sambil jarum. Sini, ini pensel. Cucuk A. Okey, buat sayap. Sayap apa? Sayap rama-rama. Okey, then nombor tiga. Cucuk B. Cucuk B. Pencil atas A. Dan angkat. Nombor empat ya. Cucuk B. Okay. Pencil. Ni cucuk. Saya cucuk ni dengan sambil tunjuk pula. Pencil atas A. Angkat. Cucuk C. Okey, nombor empat. Angkat. Dah angkat. Angkat. Nombor empat. Mestilah sebab dia tak boleh longgar. Kalau longgar akan bergerak. Ya. Angkat. Cucuk C. Buat satu lagi sayap. Sayap rama-rama. Okey, cucuk C. Satu lagi sayap rama-rama. Nombor lima. Sambungkan C kepada pusat rama-rama. Okey, so last kali C kepada pusat. Last kali
sambungkan pusat kepada pusat, sambungkan C kepada pusat rama-rama. Sambung. So ini selari. Faham tak? Okay, kalau faham, you can try 8.1F. Nombor 1 tembiring je. Dan tu tak payah buat, tak apalah. Nombor 2, salin dan bina pembagi 2 sama serenjang bagi setiap tembiring garis berikut A, P dan Q, B, A dan B. So buat. Mungkin awak dah buat sebelum ni, tahniah yang dah buat. Nombor 3, bagi setiap berikut salin dan bina garis serenjang kepada tembiring garis PQ melalui titik M. Okey, yang 3A tu M dekat bawah. So mangkuk dia terbalik ya. Cucuk M buat mangkuk ke atas. Mangkuk dia terbalik lah mangkuk dia. So butterfly kat mana? Butterfly kat atas pula. Tadi kat bawah saya aja. Cucuk. Cucuk tepi tepi mangkuk ke atas, kiri, kanan, tepi mangkuk ke atas. Sambung pusat kepada M. M90 jangan lupa. Serenjang. B, okey, B yang mana tadi? B cucuk M dulu buat park guard kiri kanan. Cucuk park guard sayap helikopter ke atas. Okey? Dari ada park guard pertama, park guard kedua pun sayap helikopter ke atas. Sambung pusat helikopter tu kepada M. Okey, bagi setiap berikut salin dan bina garis selari dengan garis PQ dan melalui titik M. Okey, so 4A tu, okey, mula-mula apa? Mula letak pensel dekat P. Kejap. Tak cucuk P, letak pensel dekat M boleh, terbalik pun boleh. Cucuk P, pensel dekat M. Lepas tu angkat, lepas angkat cucuk Q. Kemudian buat sayap butterfly belah kanan bawah sama arah dengan M. Kemudian angkat cucuk P, pensel atas Q. Okey, kemudian angkat, jangan kelukis kompas, cucuk M, sambung buat butterfly sempurna. So sambung M kepada pusat butterfly. Sama juga dengan B. Mula-mula cucuk Q, pensel atas M, angkat kompas, cucuk P, buat butterfly somewhere dekat B tu. Sayap sebelah sayap baru. Okey, kalau tak nak angkat, tak apa, angkatlah senang. Angkat, cucuk Q. Okey. Pensel atas P. Angkat kompas, cucuk M. Siapkan butterfly tadi sebelah lagi sayap dia. So pusat butterfly sambung ke M. Okey, so the next one D, nak bina sudut. Okey, bina sudut ni pun macam-macam teknik ya. So I hope you are able to do garisan serenjang. Ada juga garisan serenjang yang dengan cara buat sudut nanti ya. Tapi ini yang asas garisan serenjang tanpa menggunakan sudut, dia jadikan 90 darjah. Dan juga yang garisan selari. So you have covered yang asas tiga jenis garisan serenjang. Pertama, pembagi dua sama serenjang. Kedua, garisan serenjang melalui satu garis. Sama ada dia punya titik untuk melalui garis tu adalah di atas, bahagian atas garis. Okey, ataupun di atas garis tu sendiri. Okey. Then saya juga telah ajar tentang nak buat garis selari. The next class we're going to do sudut. Ya, yeah, sudut. So you have to have sama je. Kertas kosong. Okey, kemudian jangan kelukis pembaris plastik sebaik-baiknya. Kalau tak ada tak apa. Pakai besi, kalau ada besi pakai je lah besi. Saya tak kisah pun. Tapi plastik lah kadang kita tepat ya. Kita akan bina apa? Tengok page 181. 30 darjah. Lagi. The next page. Kita akan belajar pembahagi dua sama sudut. Okay. Alhamdulillah.
Selepas 60, kita belajar pembahagi 2 sama sudut. That means boleh dapat 30. Daripada 60 jadi 30. And then kita akan buat double pula. Daripada 60 menjadi 120. Oh, tak ada pula kat sini. Belum lagi. Okey, 30. Bagi 2 lagi. Jadi 15-15. Ha, itu saya teknik saya akan ajar insyaAllah. Dalam kelas akan datang. Okey. Oh, dia tak ajar pula 120 ya. Tak apa. Nanti kita sambung belajar. 8.2 dah start mengira dah. Tentang sudut berkaitan garis bersilang. Ya. Dia tak ajar tentang yang buat 120. Dia tak ajar tentang buat 90 melalui sudut. Tapi tak apa. Saya tunjukkan sikit lah. Sebab seolah-olah bukan dalam syllabus ya. Okay, so make sure you try page 181. Do as many as possible. Maybe dalam buku latihan lain awak boleh cuba ya. Okay, so that's all for tonight. Okay, so thank you for watching. Please subscribe kalau belum and share with your friends and relatives and subscribe juga yang supaya dapat manfaat ya. This is a great tuition for all of you. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat pahala lah. Bila awak share, awak dapat pahala. Okay, so jaga solat 5 kali sehari. Okey, dan kemudian taat ibu bapa selagi mereka tak menyuruh kepada kemaksiatan. Kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Hormati lebih tua, sayang lebih muda. Okey, jangan lupa berdoa banyak-banyak dan berusaha buat masa ni kita doa-doalah banyak-banyak untuk saudara kita di Palestin yang sangat dianiaya. Okey, Allahuakbar. So Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.